Pak, ini cara kerjanya pengering. Jadi gabah dari sawah masuk ke sini. Dari sini nanti kita tumpahkan, dan sini ada elevator. Elevator ini naik, gabah yang dari sawah naik berapa KM, terus turun ke cleaner. Ini adalah alat cleaner. Cleaner tersebut adalah pembersih, pemisah antara gabah dengan jerami. Mungkin ada jerami yang dari sawah itu masih ikut, jadi masuk ke cleaner ini. Setelah masuk ke cleaner, ini gabah masih dalam keadaan basah. Setelah itu pindah lagi turun ke elevator kedua. Nah, dari elevator kedua ini masuk dari cleaner terus naik turun ke tabungan pemanas. Nah, dari sini masuk gabahnya dari cleaner sudah bisa antara jerami dengan gabah sudah bersih. Setelah itu kalau sudah habis gabah KS tersebut, cleaner dan elevator pertama diberhentikan. Setelah itu baru, setelah itu gabah sudah keadaan 4 ton, 5 ton misalkan masuk sini, disirkulasi dulu di sini gabah selama 1 jam. Gabah masuk di tampungan open, tampungan pengering. Di sini gabah disirkulasi dulu, naik turun. Alatnya adalah ini penggerak sirkulasinya gabah yang masih basah tadi. Kemudian gabah setelah sirkulasi selama 1 jam, baru kita menghidupkan pengapian. Ini adalah alat pengapian. Di sini nanti kita membuat pengapian bahan bakarnya dari sekam kering tersebut. Setelah di sini menunjukkan 80 derajat, panas ini, suhu panas tadi ditarik oleh alat namanya blower. Terus yang dari tungku tadi ditarik oleh alat blower ini, tapi dengan catatan di sini menunjukkan minimal 80 derajat. 80 derajat nanti masuk ke sini tinggal sekitar 70-75, masuk di sini 60. Nah, yang 60 derajat tersebut masuk ke ruangan pemanas, ke ruangan gabah yang tadi setelah disirkulasi selama 1 jam. Dan di sini nanti kita bisa menaikkan, menurunkan suhu bisa dengan alat ini, namanya panel. Di sini ada alat juga, di dalam ini ada namanya printer. Nah, ini alat printer pertama untuk kecepatan sirkulasi gabah. Printer yang kedua ini untuk kecepatan bahan bakar. Maksudnya bahan bakar di sini pengaturannya. Nah, kalau sudah kecepatan lambatnya bahan bakar yang masuk, otomatis saja suhu akan naik kalau dibuat cepat. Ini printer namanya. Ini namanya printer. Ini yang mengolah suhu panas naik atau kurang tinggi atau kurang rendah bisa diatur di sini. Juga kami sangat berterima kasih kepada Dinas Provinsi atau Kabupaten yang mengajukan gabota kami untuk pengadaan pengering ini. Ini printer namanya.